Penyematan cenderamata selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Bupati kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang di Kabupaten Maybrat, di Kumurkek, di Kota Kabupaten Maybrat dalam acara kunjungan kerja di hari ini. Satu nomor besar, ada yang kami hormati Bapak Kapolda Papua Barat sudah hadir, yang kami hormati Pak Sekda Provinsi Papua Barat Daya, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Staf Koarmada, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Rem, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Danlantamal, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati para pimpinan utama dari jajaran TNI dan Polri yang sudah hadir, tentunya bersama ibu, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Rekan-rekan saya, pimpinan DPRK, wakil dan seluruh anggota DPRK yang hadir. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, dan tentunya para pejabat utama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang sudah sama-sama hadir. Yang saya hormati rekan saya Bapak Bupati Sorong, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya kami yang sangat banggakan juga para pimpinan OPD, seluruh rekan-rekan aparatur sipil negara, dan para kepala kampung yang hadir pada pagi hari ini. Izin Pak Gubernur, di depan Bapak hadir bersama-sama, di sebelah kiri saya adalah para pimpinan OPD, hadir lengkap 36 pimpinan OPD, 11 staf ahli, di sebelahnya ada para pejabat eselon 3, 3A dan 3B sudah hadir. Di depan Bapak Gubernur hadir dari seluruh rekan-rekan saya aparatur sipil negara yang tersebar di 36 OPD 16 bagian, dan yang paling kanan di sudut kanan adalah seluruh kepala kampung 259 kepala kampung dan 1 lurah. Hadir juga para tokoh masyarakat yang hadir, dan tidak lupa 24 kepala distrik ini sudah sama-sama hadir. Izin Bapak Gubernur, yang pertama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Maybrat tercinta. Bapak Gubernur sudah menapaki kemarin di Ayawasi, sekarang di Bandara Kampuaya, dan beliau dengan rombongan sudah jalan dari Kampuaya sampai di Mayar di Kumurkek ini. Beliau sudah lihat kondisi yang ada di Kabupaten Maybrat. Sekali lagi, selamat datang Bapak Gubernur dan rombongan. Yang kedua, kami berterima kasih. Kali ini hadir lengkap merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami, baik jajaran pemerintah Kabupaten Maybrat dan tentunya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maybrat. Yang berikut komitmen kami Bapak Gubernur bersama-sama dengan seluruh aparatur sipil negara berkomitmen untuk satu hati, satu pikiran, satu tekad, satu tujuan, membangun bersama tentunya dengan dukungan dan bimbingan dari Bapak Gubernur, agar apa yang akan kami rencanakan, apa yang akan kami buat, dan apa yang akan kami laksanakan semata-mata adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat, karena pemerintah selalu hadir bersama dan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami berterima kasih Bapak Gubernur dan mohon arahan dan petunjuk Bapak Gubernur kepada kami semua, agar apa yang akan kami laksanakan nantinya seturut dan sekenar apa yang sudah menjadi program dari pemerintah provinsi, yang akan tentunya dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, pemerintah kota di wilayah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan, mohon arahan dan bimbingan untuk kami, seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Maybrat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, apel perdana aparat sipil negara Kabupaten Maybrat bersama Gubernur Papua Barat Daya. Siap. Lanjutkan. hati tebal. Selamat pagi. Mantap, ini harus diulangi. Selamat pagi. Provinsi Papua Barat Daya. Saya mulai dari perang kampung. Ya. Semangat pagi. Semangat lagi. Ya. Provinsi Papua Barat Daya. Kita kuat karena orang satu. Ulangi. Kita orang kuat karena orang satu. Oke? Okay? Provinsi Papua Barat Daya. Oke. Mantap. Para distrik. Jadi yang pertama, saya selaku pimpinan daerah di Kabupaten Maybrat dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Maybrat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya yang hadir lengkap. Kami berterima kasih Pak Kapolda lengkap, Pak Danlantamal, Koarmada lengkap, dan Rem lengkap. Justru ada juga Bupati yang datang dan dari seluruh pimpinan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kami bersyukur tadi rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengarahan Pak Gubernur kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara. Yang kami fokuskan tadi adalah bagaimana kemudian Pak Gubernur memberikan arahan petunjuk kepada jajaran di wilayah, terutama para kepala distrik dan kepala kampung untuk melakukan pelayanan. Karena pemerintah itu hadir selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Jadi itu yang ditekankan oleh Pak Gubernur. Kemudian dirangkaikan dengan pembagian, ada di situ pembagian telur, pembagian bibit rica, sumbangan-sumbangan yang sudah diatur oleh Pak Sekda kepada seluruh yang ada di wilayah Maybrat sesuai dengan peruntukannya, tadi sudah dibacakan. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Provinsi Papua Barat Daya terhadap kami masyarakat yang ada di sini dengan dukungan dokter spesialis yang ada, yang kebetulan banyak yang dari Maybrat. Nah, kami bersyukur rangkaian kegiatan itu, apalagi dengan pembagian bendera dalam rangka HUT 78 ini mengingatkan kita bahwa bagian Maybrat itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ikatan, satu tujuan, kebersamaan untuk membangun bersama demi Papua Barat Daya dan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, siap. Dari Kabupaten Maybrat dengan tentunya pimpinan DPRK dan tokoh-tokoh masyarakat, kami ingin memoles sebenarnya model rule pendidikan yang ada di Maybrat. Kami ingin membahas yang pertama itu bagaimana kita memetakan, mulai dari PAUD, mulai dari SD, mulai dari SMP, supaya kita bisa membagi SMP itu bisakah ke SMK atau SMA. SMA dan SMK, dia mau kemana? Supaya apa? Kebijakan nanti soal pendidikan Maybrat itu fokus. Agar apa? Kita bisa siapkan generasi emas kita lebih baik. Nah, pemerintah Kabupaten Maybrat sudah melakukan gasing, kegiatan gasing. Dan kita akan melakukan yang kedua. Kita akan melibatkan TNI, Polri, Satgas pendidikannya agar bisa langsung masuk ke 66 sekolah, ke kurang lebih hampir 3.000 anak sekolah. Nah, itu yang pertama gasing. Yang kedua, kami berterima kasih juga Pak Danrem dengan jajarannya, dengan Satgas pendidikan itu ada namanya perpustakaan keliling. Nah, bantuan yang sudah diserahkan kepada kami dari jajaran Tribun kepada kami, itu kemudian akan menambah wawasan literasi dari anak-anak kita. Semakin banyak buku-buku literatur, jadi semakin akan memunculkan literasi dari masyarakat, siapapun dia, itu yang kami harapkan. Perpustakaan juga sudah ada di situ dengan harapan perpustakaan dari itu menambah, mendukung, minat, dan meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Maybrat. Terima kasih dukungan dari rekan-rekan dari Tribun yang sudah membantu kami sehingga kami inginkan masyarakat terutama pendidikan di Maybrat bisa lebih baik.